Berdiri sejak tahun 2012, Bank Sampah Bumi Inspirasi terletak di Jalan Cisitu Indah 6, nomor 188, Dago, Bandung. Bank Sampah yang anggotanya didominasi anak-anak muda di RW sekitar menjadi daya tarik tersendiri karena Bank Sampah pada umumnya beranggotakan ibu-ibu rumah tangga. Anggota Bank Sampah ini yang pada awalnya hanya beranggotakan 3 orang, seiring berjalannya waktu, mulai banyak anak muda yang tergerak untuk terlibat dalam Bank Sampah Bumi Inspirasi ini. Bumi Inspirasi ini awal mula terbentuknya kita karena adanya isu di sekitar lingkungan kami di RT1 ini tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara waktu itu. Waktu itu ada saran dari bapak kami yang salah seorang tokoh masyarakat setelah terinspirasi dari salah satu film dokumenter juga di salah satu di Jawa yang memberikan bank sampah, sehingga bapak memberikan ide kepada kami untuk bisa nggak di lingkungan kita bikin bank sampah seperti itu, setidaknya walaupun tidak langsung memecahkan isu TPS tapi bisa mengurangi sampah di lingkungan ini. Dan itu sekitar tahun 2012, saya dan dua orang co-founder yaitu Tia dan Nisa mendirikan bank sampah ini. Dari keluarga kami sendiri ingin rumah kami menjadi inspirasi. Kalau dalam bahasa Sunda, bumi itu adalah artinya rumah. Jadi selain bumi sebagai tempat tinggal, bumi dalam bahasa Sunda artinya rumah, sehingga kami ingin rumah kami itu bisa menjadi inspirasi, menjadi rumah yang bermanfaat bagi masyarakat, lingkungan sekitar, terkait kelola sampah, terkait pengelolaan keuangan atau cerdas finansial, dan juga untuk bisa membangun karakter. Kita ingin anak-anak muda itu, kan kalau sekarang biasanya sibuk dengan gaya hidup atau kepentingannya sendiri, sehingga kami ingin bisa menarik anak muda di sekitar rumah atau anak muda yang lain supaya mereka itu bisa lebih bermanfaat dari masyarakat. Selain ada bank sampah, Bumi Inspirasi juga sering mengadakan acara-acara sosial yang mana bertujuan untuk mengedukasi anak-anak, yaitu diantaranya Kids Club dan paket liburan edukasi anak yang berbayar, namun tetap mencerdaskan anak-anak. Dana yang didapat dari acara tersebut digunakan untuk mendanai keperluan-keperluan di bank sampah. Bumi Inspirasi juga suka mengadakan edukasi ke sekolah-sekolah atau komunitas untuk menyebarkan virus cinta lingkungan. Mereka juga suka mengadakan Bumi Inspirasi Mobile Cafe, di mana masyarakat bisa membeli makanan dengan sampah yang biasanya diadakan di sekolah atau event dari komunitas tertentu. Wah, manfaatnya terlalu banyak ya kak, serius ya. Soalnya dari dulu kan emang jarang ikutan organisasi. Nah, pas masuk sini teh, oh organisasi itu jadi kayak gini. Jadi kita teh banyak ilmu yang baru lah gitu. Banyak pengetahuan yang baru, terus gara-gara di bank sampah ini teh bisa banyak acara keluar teh. Acara ke radio. Coba kalau enggak masuk organisasi, enggak bisa jadi narasumber di radio, enggak bisa jadi narasumber di TV. Asa jadi terkenal gitu. Sampah yang dibawa nasabah akan ditimbang sesuai kategorinya dan kemudian dicatat pada buku nasabah. Namun, jika ada nasabah baru, akan terlebih dahulu diberi edukasi tentang cara memilah sampah. Bank Sampah Bumi Inspirasi biasanya beroperasi setiap hari Minggu, mulai pukul 12:30 siang sampai jam 2:30 sore, dan mereka akan tutup pada hari Minggu terakhir setiap bulannya.
sampah yang telah terkumpul akan dijual ke pengepul setiap hari Selasa seminggu sekali. Namun, jika sampah yang dirasa belum cukup banyak, penjualan akan dilakukan 2 minggu sekali. Manfaat juga ya, soalnya kan sampah di halaman kan jadi bersih, jadi nggak mampet saluran kotor gitu. Biasanya ibu nabung apa aja? Plastik yang dari dapur kan, bekas bungkus-bungkus, saya kumpulin, bekas BMB yang kecil-kecil, kumpulin, bekas minuman plastik atau apa anak-anak, ya. Terus ada dus, ada duplet. Harapan kedepannya kami dapat menularkan virus cinta lingkungan ini lebih luas lagi, dan cinta lingkungan atau menjadi pahlawan bagi buku kita bukan harus dengan cara yang besar, tapi dengan cara yang simpel aja seperti program Kota Bandung Kampusan, kurangi sampah, pisahkan sampah, manfaatkan sampah. Kami ingin hal itu sudah menjadi kebiasaan gaya hidup lifestyle keluarga-keluarga di sekitar Bung Inspirasi atau di Bandung.